Halo teman-teman semua, apa kabar? Aku harap teman-teman semua sehat-sehat aja ya. Di video ini aku bakal buat video tentang cara mendownload musik tanpa copyright ataupun bebas dari hak cipta. Sebelumnya aku bakal menjelaskan apa itu copyright. Copyright sendiri jika disebut dengan istilah hak cipta. Sebelum lanjut videonya, bagi yang belum subscribe channelnya Jigis Vlog, yuk di subscribe dulu bagi yang belum. Tentunya orang yang menciptakan suatu hasil karyanya yang perlu mendapat hak cipta. Fungsi copyright yaitu untuk melindungi suatu karya-karya orang lain. Copyright tidak hanya berupa musik saja loh teman-teman. Ada berupa gambar, font, ataupun gaya tulisan, dan lain-lainnya. Nah, jika kalian menggunakan karya-karya orang lain, maka YouTube akan memberi peringatan atau dengan istilah video kalian itu kena copyright. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa searching di Google ataupun di YouTube apa itu copyright. Untuk penjelasan apa itu copyright, sampai di sini dulu ya teman-teman. Mari kita lanjut videonya. Oke, yang pertama kalian klik Google. Pastikan kalian sudah login ya. Ketik YouTube Audio Library. Nah, kemudian kalian klik YouTube Audio Library-nya. Nah, jika sudah, kalian bisa pilih-pilih background musik sesuai yang kita sukai ya. Nah, guys, di YouTube Audio Library ini ada berbagai jenis musik. Ada yang musik untuk anak-anak, ada yang holiday, ataupun musik Christmas juga. Pokoknya di sini banyak deh musik-musiknya, dan dijamin kalian gak bakal kena copyright dari YouTube. Dan yang hebatnya lagi, kalian bisa loh pilih-pilihin ataupun tentuin durasi musiknya. Oh iya, di YouTube Audio Library musik ini ada juga loh sound effect, kalian bisa download juga. Kak, letak sound effectnya di mana ya? Nah, letak sound effectnya ada di sebelah free musik yang sebelah kanan. Nah, kalau kalian sudah tentuin musiknya, kan download aja. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Beri JG support dengan cara klik subscribe dan like-nya juga. Selamat oras dariku, dadah!